妈妈找到你。我可没有你的耐性，能一连坐在炼丹。Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah donghua baru yang berjudul King of Lost Cultivator. Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, okelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang bernama Wei Suo yang berada di sebuah tempat belakang batu dan sedang mengintip sesuatu. Tidak jauh dari tempat itu seorang wanita sedang menghadapi seekor kadal raksasa. Wanita tersebut bernama Han Weiwei yang kemudian dia melompat menggunakan kekuatannya menyerang kepada kadal raksasa tersebut. Di sisi lain Wei Suo sangat kesal karena buruannya yaitu kadal raksasa malah diburu oleh orang lain. Han Weiwei kembali mengekstrak kekuatannya lagi dan dengan kekuatannya dia menyerang terus-menerus si kadal raksasa. Wei Suo yang melihat itu, dia sangat kesal kepada si wanita dan takut kulit kadal tersebut rusak. Karena jika kulit kadal rusak, maka kemungkinan kadal raksasa tidak akan berharga lagi. Tidak lama setelah itu, Han Weiwei melemparkan kertas peledaknya kepada kadal raksasa dan kadal raksasa mati alias meninggoy. Akibat ledakan tersebut, Wei Suo yang sedang bersembunyi juga harus terjatuh. Han Weiwei kemudian bertanya kepada Wei Suo tentang identitasnya. Namun Wei Suo malah berlari mendekati kadal raksasa sambil berkata bahwa pada akhirnya ibu menemukanmu. Ibu tidak menyangka kalau pada akhirnya kau harus terpanggang dan meninggoy di tangan si wanita. Han Weiwei nampak sangat bingung dan heran karena si Wei Suo mengaku ibu dari si kadal raksasa. Wei Suo kemudian menggusur kadal raksasa yang telah mati sambil dia menangis seperti telah kehilangan putrinya. Han Weiwei kemudian berkata bahwa ini adalah mangsanya yang tidak boleh dibawa pergi oleh orang lain. Wei Suo kemudian berhenti sejenak dan dia berkata, "Beraninya kau masih berbicara seperti itu. Padahal kau telah membunuh putriku yang selama ini aku susah payah besarkan dari kecil sampai sekarang malah mati." Namun tiba-tiba seekor kadal raksasa lainnya muncul di belakang Wei Suo yang membuatnya sangat terkejut. Dia pun kemudian kabur berlari karena ketakutan oleh kadal raksasa lainnya. Han Weiwei segera menggunakan jimatnya dan setelah itu dia pun melompat naik ke atas tempat yang tinggi. Sehingga kadal raksasa tidak mengejarnya dan mengejar Wei Suo. Sekarang Han Weiwei mengerti bahwa sebenarnya Wei Suo hanyalah ingin menipunya dan ingin mengambil kadal buruannya. Wei Suo yang ripuh dikejar-kejar oleh kadal raksasa, dia pun meminta tolong agar Han Weiwei segera menyelamatkannya. Tanpa pikir panjang lagi, Han Weiwei menyerang menggunakan jurus andalannya yaitu bilah angin es. Namun ternyata kadal raksasa sangat kuat dan masih belum meninggoy meskipun dengan serangan terus-menerus kekuatan es dari Han Weiwei. Wei Suo yang ketakutan dengan kadal besar itu, dia pun mengeluarkan sebuah jimat token gioknya. Ketika si kadal menyerang, Wei Suo pun memblokir dengan kekuatan token giok miliknya. Pada akhirnya dia pun berhasil membunuh kadal besar tersebut. Han Weiwei segera mendekati Wei Suo dan dia berkata bahwa Wei Suo berniat untuk merebut hasil buruannya. Wei Suo yang mendengar itu dia pun merayu Han Weiwei agar mau memberikan kadal raksasa yang telah terbunuh. Karena dia juga memiliki andil dalam membunuh kadal raksasa tersebut. Namun Han Weiwei tetap bersikeras tidak akan memberikan kadal raksasa karena telah menghabiskan banyak jimat mahalnya. Wei Suo kemudian bertanya apakah Han Weiwei masih memiliki jimat terbang ataukah tidak. Han Weiwei yang mendengar itu dia berkata bahwa dia telah menghabiskan jimat terbangnya untuk mengalahkan si kadal raksasa. Beberapa saat kemudian Wei Suo mengeluarkan sesuatu dan menyodorkannya ke hadapan Han Weiwei.
Han Weiwei nampak kebingungan karena dia tidak melihat sesuatu yang spesial dari pasir yang diperlihatkan Wei Shuo. Ketika Han Weiwei semakin mendekati, Wei Shuo pun meniup pasir tersebut sehingga membuat matanya kelilipan. Sedangkan Wei Shuo sendiri segera mengambil mayat kada raksasa dan kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, pada saat ini Wei Shuo sudah berada di markasnya dan dia nampak sangat kesal. Karena hasil penjualan kada raksasa mendapatkan 13 batu spiritual tingkat rendah, namun ternyata batu spiritualnya adalah palsu. Karena sangat kesalnya, Wei Shuo pun membanting sebuah benda yang mirip dengan kendi air. Tapi tidak lama setelah itu Wei Shuo nampak sangat terkejut dan kebingungan karena benda yang mirip kendi tiba-tiba mengeluarkan asap tebal. Setelah asapnya menghilang, muncullah seorang kakek tua mini yang muncul di hadapan Wei Shuo. Wei Shuo nampak sangat ketakutan dan mengira bahwa kakek tua yang ada di hadapannya adalah hantu. Si kakek tua nampak sangat kesal karena Wei Shuo menyebutnya sebagai hantu. Dia pun kemudian berkata bahwa dia adalah kakek roh artefak. Kakek tua roh artefak kemudian meminta Wei Shuo untuk memberikannya darah karena dia sangat haus. Wei Shuo kemudian berkata bahwa darahnya tidak enak dan tidak akan diberikan kepada si kakek tua roh artefak. Kakek tua roh artefak berkata bahwa dia tidak ingin meminum darah Wei Shuo tapi ingin meminum darah monster. Dan yang paling disukainya adalah darah monster naga api bumi. Wei Shuo kemudian berkata bahwa dia bisa membawa si kakek tua roh artefak ke tempat yang banyak monster naga api buminya. Si kakek tua yang mendengar itu dia malah sangat terkejut dan berkata bahwa dia tidak bisa bertarung. Dan kemampuan spesial si kakek bukanlah bertarung melainkan hanya bisa berubah bentuk saja. Wei Shuo yang mendengar itu dia menantang si kakek roh artefak jika bisa berubah bentuk maka dia harus bisa berubah menjadi seorang wanita cantik nomor 1 dari sekte Xuanpeng. Wanita tersebut bernama Sui Lingyue yang merupakan idola para anak laki-laki dan juga merupakan kekasih impian Wei Shuo. Mendengar itu si kakek roh artefak pun kemudian menghilang dan berubah menjadi Sui Lingyue. Melihat itu Wei Shuo nampak sangat terkejut dan dia pun terpukau dengan kecantikan Sui Lingyue KW yang ada di hadapannya. Ketika akan disentuh oleh Wei Shuo, si kakek tua berkata bahwa dia sekarang telah berhasil. Sontak membuat Wei Shuo terkejut karena sekarang dia baru sadar bahwa Sui Lingyue yang ada di hadapannya adalah kakek roh artefak. Selain itu suara si kakek juga tidak berubah. Tidak lama setelah itu si kakek kembali lagi ke wujud aslinya yaitu kakek roh artefak. Si kakek kemudian menjelaskan bahwa dia bisa berubah bentuk namun untuk suaranya dia tidak bisa merubah. Mendengar itu Wei Shuo sedikit kecewa karena si kakek roh artefak tidak bisa mengubah suaranya. Beberapa saat kemudian Wei Shuo memasukkan kembali si kakek roh artefak ke dalam artefak seperti pot miliknya. Namun tidak lama setelah itu si kakek roh artefak kembali keluar dan dia berkata bahwa Wei Shuo jangan gegabah dengan benda artefak tersebut karena sangat berharga. Si kakek juga berkata bahwa dia memiliki senjata ajaib dan juga adalah seorang alkimia. Mendengar itu Wei Shuo memerintahkan si kakek tua roh artefak untuk segera membuktikannya agar dia percaya. Si kakek tua kemudian memperlihatkan sebuah benda yang ada di dalam genggamannya. Namun ketika dibuka Wei Shuo sangat terkejut karena ternyata di dalam lengan si kakek tua berisi asap yang sangat mengejutkan baginya. Melihat itu si kakek tua malah tertawa gembira karena dia telah berhasil ngeheureuyan Wei Shuo. Singkat cerita Wei Shuo terlihat sedang membuat sebuah jimat yang dipandu oleh kakek roh artefak. Setelah lumayan lama tiba-tiba si kakek roh artefak dengan cepat melesat memasuki lagi kandangnya. Wei Shuo nampak kebingungan dan dia tidak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh si kakek roh artefak. Tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang menggelegar yang berasal dari jimat tersebut. Setelah sangat lama terkapar, Wei Shuo kemudian terbangun dan dia nampak sangat kesal kepada si kakek tua. Wei Shuo berkata kenapa si kakek tidak menjelaskan kalau jimat buatannya akan meledak secara tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, si kakek tua keluar dari kandangnya dan dia berkata sepertinya Wei Shuo belum pernah melihat pembuatan jimat sebelumnya. Namun untung akibat ledakan jimat tersebut tidak membuat Wei Shuo terluka. Si kakek tua kemudian memberitahu Wei Shuo jika rumput lilin perak bunga ekor api dan darah kalajengking api disatukan tanpa roh api jahat maka pasti akan meledak.
Setelah itu si kakek tua mengeluarkan sebuah jimat peledak untuk dicontoh oleh Wei Suo. Menurut si kakek tua, jika Wei Suo ingin belajar cara pembuatan jimat, maka dia harus tenang dan jangan terburu-buru. Karena master jimat yang ahli juga dalam membuat jimat membutuhkan waktu paling cepat 10 hari sampai 1 bulan. Jimat tersebut adalah jimat bola api tingkat pertama. Wei Suo yang melihat jimat tersebut, dia berpikir jika dia bisa membuat jimat seperti itu, maka pasti dia akan memiliki banyak batu spiritual. Dan jika dia memiliki banyak batu spiritual, kemungkinan dia akan bisa menaklukkan Swillinger yang sangat cantik. Setelah melamun seperti itu, Wei Suo kemudian bersemangat untuk membuat jimat bola api tingkat pertama. Cerita berpindah pada saat ini di tempat lain, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang duduk nyantai. Tidak lama setelah itu datanglah Han Weiwei ke tempat tersebut sambil menangis. Dia memberitahu kakak seniornya bahwa kemarin di Ngarai Huangsa dia berhasil membunuh 2 kadal berekor batu. Namun tiba-tiba muncullah seorang pria jahat dan mencuri kadal ekor batu tersebut. Kakak seniornya kemudian berkata kenapa kemarin Han Weiwei tidak pergi ke ruang alkimia malah pergi ke Ngarai Huangsa. Mendengar itu, Han Weiwei mengeluarkan alasannya bahwa dia tidak bisa duduk lama di ruang alkimia dan setelah itu dia pun pergi ke Ngarai Huangsa. Selain itu, Han Weiwei juga sebelumnya telah berjanji bahwa dia tidak akan keluar dari Tian Qiong sebelum mencapai Heaven Circulation tingkat kelima. Sedangkan kemarin dia hanya berjalan-jalan saja namun tidak sengaja bertemu dengan seorang pria jahat. Kakak seniornya kemudian berkata bahwa jika Han Weiwei ingin pergi keluar, dia harus memberitahunya terlebih dahulu. Setelah mendengar itu, Han Weiwei mengaku salah dan dia pun memohon maaf kepada kakak seniornya atas semua kesalahannya. Cerita berpindah pada akhirnya Wei Suo telah selesai dan berhasil membuat jimat bola api tingkat pertama. Si kakek tua sangat terkejut karena Wei Suo benar-benar bisa membuat jimat dengan waktu yang sangat cepat tanpa kesalahan sedikit pun. Si kakek tua kemudian bertanya apakah orang tua Wei Suo adalah seorang pemurni jimat atau pemurni senjata. Mendengar itu, Wei Suo berkata bahwa dia tidak tahu tentang orang tuanya. Yang dia ketahui ketika Wei Suo berumur 13 tahun, orang tuanya pergi keluar bersama orang lain untuk berburu monster dan setelah itu tidak pernah kembali. Dan orang tuanya hanya meninggalkan teknik rahasia Jixuan untuk Wei Suo. Si kakek tua sangat terkejut ketika mendengar teknik rahasia Jixuan. Menurut si kakek, wajar saja sampai saat ini kultivasi Wei Suo masih sangat lemah. Si kakek tua kemudian mengajak Wei Suo untuk membuat kesepakatan dengannya. Si kakek tua bersedia membantu Wei Suo untuk berkultivasi sampai naik tingkat ke ranah Golden Core. Namun Wei Suo juga harus membantunya membentuk tubuh baru. Dan setelah itu si kakek tua kembali berubah lagi menjadi seorang wanita cantik. Pada akhirnya Wei Suo pun setuju dan sepakat dengan keinginan si kakek. Scene berpindah pada saat ini kita diperlihatkan wanita cantik yang sedang mandi. Setelah itu dia pun keluar dari rawa dan kembali menggunakan pakaiannya. Si wanita berpikir kemungkinan Han Weiwei tidak akan patuh kepadanya. Jadi dia harus memerintahkan Tiego untuk mengawasinya secara diam-diam. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.